Assalamualaikum Sobat Masak, jumpa lagi bersama Bro Bahasan, masih tetap di Sobat Masak Channel. Baik Sobat Masak, nah untuk kesempatan kali ini saya akan membuat combro. Hampir sama dengan misro cara membuatnya, cuma yang membedakan adalah isiannya. Kalau misro isiannya itu kan gula merah, kalau combro isiannya itu adalah sambal oncom. Penasaran cara bikinnya? Tonton terus videonya dan dukung terus channelnya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Penasaran? Tonton terus videonya. Masak, sekarang kita akan menghaluskan dulu bumbunya ya. Bumbu untuk sambal oncomnya ada cabai merah, ada bawang merah, terus bawang putih dan cabai rawit ya. Kalau misalkan suka pedas gitu ya, tinggal ditambah cabai rawitnya. Terus diulek sampai halus ya. Terus oncomnya tadi tinggal ditumbuk aja biar halus, biar lembut gitu ya si ininya, tapi jangan terlalu lembut juga gitu ya. Sambalnya udah halus, sekarang kita bikin sambalnya ya. Kita tumis bumbu merahnya sampai harum. Setelah bumbunya harum, lalu masukkan oncom. Biar ada rasa, kasih garam, gula secukupnya. Nah, sekarang masukkan kemangi. Sambalnya udah jadi, tinggal cek rasa. Biar si combronya nanti rasanya lebih garing gitu ya, maka saya akan mengeluarkan dulu airnya. Kelapa. Kasih garam sesuai selera biar ada rasa. Yang lebih mudah dan lebih higienis. 2 sendok ya, kurang lebih tinggal di sini doang. Kalau menaik ukurannya mah sesuai selera aja ya. Oke,
mau 1 sendok, mau 2 sendok gitu. Sesuai selera aja. Jadi kalau 3 sendok itu lebih besar. Ya. Tuh. Nih. Set. Oke, udah ya. Sekarang waktunya tinggal menggoreng. Jadi ya. Tadi kan cara bikinnya diperas dulu ya. Si cairannya biar habis supaya teksturnya seperti gini nih. Nih. Nanti akan kelihatan crispy seperti ini itu kan, crispy. Nah, sekarang saya akan cobain ya. Yang mana ya? Aduh, bingung. Yang ini nih ya. Nih, crispy gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lohan. Ini ya. Jadi crispy di luar, ya kerasa kriuk di luar itu, tapi di dalam itu lembut. Oke. Gurih. Gurih. Dari kelapa tadi. Tawarannya semuanya. Banyak ya. Si panas soalnya. Ini rasa kemanginya dominan gitu. Ditambah dengan rasa oncomnya itu, wah, khas gitu. Jadi kebayang masa lalu gitu. Makanan masa lalu, aduh, aku waktu kecil sering makan makanan kayak gini nih. Sekarang aja jarang ya, jarang ditemui ya makanan kayak gini, susah. Oke. Selamat mencoba di rumah ya, buat masak. Saya kan udah tahu caranya, step by stepnya gitu ya, gampang dan mudah ya. Oke sobat masak, selamat mencoba di rumah dan dukung terus channelnya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.